jam 3 ke situ lagi ambil ya. Presisi, ayo. Presisi, ayo. Kita ikut tahu, Ben. Yang ambil yang divaksin tadi, jangan diwakilkan. Kita supaya tahu kondisinya di tengah. Sama dulu ya? Apa? Ini nanti observasi ya. Di sana. Menikmati ya. Ada pertama kamu tau? Iya. Di sini lah. Sorry. Maaf ya. Setelah ini saya pulang. Setelah ini nunggu 10 menit dulu istirahat. Nanti kalau gak ada reaksi, langsung tadi jam 3. Lanjutkan ambilnya jam 3. Ambil piye, Mbak, nggih? Bawa apa? Dasar. Kamu KTP mawon. Lu KTP kan dibawa. Sudah. Oke. Tinggal mendet, nggih. Ya. Ini tanpa sebelumnya enggak pernah mendaftar ya untuk vaksin. Belum pernah mendaftar ya. Ini pas lewat langsung ada ini langsung berhenti di sini. Ya. Ikut antri. Kalau lansia katanya dapat. Oh, gitu. Siap. Mudah enggak Bu vaksin drive-thru ini, Bu? Hari ini tadi ada berapa, Bu, peserta vaksinasi drive-thru ini, Bu? Untuk sasaran hari ini adalah khusus lansia usia 60 tahun ke atas. Ini tadi sekitar 150. 150. Iya, peserta. Untuk selanjutnya ini akan dilakukan setiap hari atau gimana, Bu? Untuk selanjutnya kita menunggu koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Bu, ini tadi memang sebelumnya ada pendataan apa memang pengguna jalan kualitas? Ya itu tadi, untuk pelaksanaan giat 100 hari Kapolri, kita sebenarnya kegiatan ini sudah kita rencanakan sejauh-jauh hari. Tapi untuk hari ini, kita memang tidak memflorkan secara umum. Jadi, apa ya istilahnya? Pengguna jalan yang melintas.